dia di sana. Oke, triple kill. Kita turun dulu. Iya, kita dapat lagi non. Thank you lah. Hai dan halo teman-teman sobat Point Blank Strike Mobile Indonesia. Oke teman-teman, kalau kalian lihat tadi ada dia baru dari login. Oke, sebelumnya di video kali ini saya nggak pakai facecam karena saya lagi proses pembuatan ruangan tersendiri buat pakai green screen biar bisa recording pakai facecam di game Point Blank. Karena basic saya adalah gamer atau pemain Clash Royale di YouTube. Oke teman-teman, dan di episode kali ini saya akan review senjata bintang 6 yang udah saya upgrade, yaitu Famas level 4, Famas BL, Famas J2, dan nanti satu kali match juga menggunakan OL C-Tech M2000. M200 sebenarnya bukan cobain sih, tapi ini udah nge-review karena saya udah cobain semuanya. Oke teman-teman, jadi di sini kita nggak akan belanja di video kali ini, kita nggak akan belanja, tapi saya tuh tertarik sama ini teman-teman karena saya butuh buat nge-maxin karakter saya. Saya tertarik sama paket yang 500.000 gold, itu bisa dibeli 3 kali. Bonusnya 10 peti pasukan khusus ya, seperti 2000 diamond itu hanya seharga 300.000. Jadi kalau kalian pengen saya buka ini nih, kalian komen aja di bawah atau kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Nanti saya akan beli juga yang ini nih. Mungkin pantas dibeli nggak sih? Tinggalkan komentar bawah. Oke, sebelum kita game, di sini ada Famas dan ada C-Tech yang akan saya mainkan. Dan semoga nanti pas buat naik pangkat juga. Di sini saya sebelum kita ke gamenya, saya akan ganti nama teman-teman. Buat apa sih ganti nama ya? Ini saya akan ganti nama seharga 100 diamond. Oke, dan saya akan pakai nama 01 Jai TV YouTube. JT gitu ya. Jelek apa bagus sih, atau Jai TV gitu aja. 01 Jai TV itu aja ya. Kalau pakai YouTube jadi jelek. Mungkin gini aja. Jai TV. Oke, gini aja, kita langsung klik OK di sini, kita beli. Oke, buat apa sih saya ganti nama pakai nama 01 segala? Karena di sini teman, saya akan join ke clan atau ke tim saya yang baru, yaitu timnya adalah Zero One. Nah, ini. Oke teman, dan kita langsung aja klik gabung di sini atau join ke clan Zero One atau clan yang akan menjadi tim baru buat saya. Oke teman, kita langsung aja. Sekarang kita mau main di mode yang cocok buat senjata Famas itu di map-map sempit seperti Burning Hell, Crackdown. Aduh, invite terus ya si Lukman itu. Oke teman-teman, dan kita udah dapet roomnya, tapi kayaknya udah mulai jalan gamenya. Kita langsung aja join. Ya belum lama sih, masih ada 1 menit sisa. Oke, kita langsung rush teman-teman, karena saya hobi banget buat ngerush seperti ini. Oh, saya dibokong nampaknya. Oke, kita dapat. Wow, aduh, ini kayaknya belum saya atur. Ya, masih bener ini settingan HWP. Oke, yuk kita langsung aja lanjut lagi, ras lagi. Oke, kita dapat satu nomor. Ayo, muter-muter, ayo, muter-muter, ayo. Double kill. Triple kill. Wah, itu ada satu. Wah, ada dua pak di sini. Ambil ini satu lah. Dia lompat-lompat, jago dia. Enggak kena kepalanya. Oke, ada space ya. Itu space atau apa sih? Kayaknya space ya, kalau main loncat-loncat dengan shotgun gitu. Wah, lincah sekali dia ya. Ya, kita dapatkan shotgunnya. Oke, kedudukannya menang ya tim merah. Oke, kita dapat lagi double kill sekarang. Sakit sekali ya pak, sekali single aja. Oh, dia masih punya shield. Kita tunggu dulu shieldnya habis, kita majuin dia teman-teman. Oh, saya mati lagi lawan shotgunnya. Ayo, kita hadapi shotgunnya teman-teman. Nyawanya di shotgun ini kayaknya ya. Kita cari teman-teman di sini, nggak nongol-nongol lawannya ya. Tinggal sebentar lagi waktunya. Wow, dibokong. Oh, ternyata udah kelar teman-teman. Oke, match yang pertama seru banget. Kita langsung aja mulai di sini karena tadi kita cuma ikut di sebagian waktu aja, nggak full gamenya. Kita langsung aja ready teman-teman. Saya nggak tahu ini lawan saya atau teman saya.
Oh, kita coba di sini aja. Iya, karena empuk banget tuh level 2 kayaknya karakternya. Dan yang bawah itu level 5. Let's go. Ya, emang saya pilih-pilih namun. Kalau bisa pilih-pilih, kenapa nggak pilih? Oke, kita langsung aja ke gamenya. Oke, tadi kita menang di merah ya, teman-teman. Sekarang kita coba jadi biru. Oke, kita dapat headshot yang pertama. Oh, tadi bukan saya yang kill ya. Saya kira saya, Pak. Oh, kok keluar? Baru masuk udah keluar. Iya, headshot. Baik sekali. Ayo, headshot lagi. Headshot. Oh, reload. Ini AWP ya. Oke, chain headshot, triple kill, mantap jiwa lawan. Oke, 3 lawan 3, udah imbang nih ya. Kita rush langsung lawan. Oke, saya bermain di mode auto ya lawan. Oke, double kill, mantap jiwa. Oh, baru reload pak, sabar. Iya, kita dapat sakitan senjata kita. Dia nyembakin dari tadi ya. Oke. Oke, bintang 6 ini bos. Kita langsung aja maju lagi. Iya, kita dapat ayam di sini. Iya, kritikal. Untuk damage-nya 47 per peluru. Oke, kita lanjutin ras lagi. Headshot lagi, chain headshot. Oh, dia masih punya shield, teman-teman. Nggak bisa dikill. Sabar dulu, Pak. Nyawa saya tinggal 6 ya. Apakah masih bisa ngekill? Kita blokir aja ya. Iya, chain killer lumayan banget, nyawa 6 bisa ngekill ya teman-teman. Kita ciluk bar di sini. Iya, ciluk juga. Oh, hampir aja kita kena headshot di sini. Oke, tinggal 1 menit lagi kita ada dapat 10 kill, mati 3 ya teman-teman. Oh, di blok yo. Iya, Anasution. Saya tahu sekarang dia bersembunyi di sini, mungkin dia jongkok-jongkok atau mungkin tadi pas respon mungkin waktu saya maju ya. Oh, kita dapat 1, kita dapat 2 dan kita dapat 3 di sana. Ayo, 3, satu lagi. Oh, kita mati teman-teman. Nah, kita tembak dari samping juga. Untuk famas ini nggak usah ngeker kepala karena ini recoil-nya atau nggak enak banget kontrol aim-nya. Jadi kalian cukup pilih badan aja karena famas ini keunikannya gampang kritikal dan cepat banget pelornya. Dan sekali lagi damage-nya sakit. Oke, kita dapat 13, mati 6. Tim kita kayaknya aman, kita bisa menang walaupun beberapa ada yang minus juga. Oke, kita dapat 1 gitu aja, mati ya. Mati udah sekarat dia. Kita dapat headshot. Lompat. Dia masih punya skill teman-teman. Percuma juga saya tembakin ya. Oke, tinggal 8 detik, 7 detik, 6 detik, 5 detik, 4 detik, 3 detik. Oh, langsung tewas. Gimana, nggak kehitung ya kill saya. Oke, 16 mati 7. Ini mungkin 500 XP ya kita dapatkan. Biasanya kalau udah angkil 15 ya. Emas 256 dan 60 diamond. Oh, kita udah naik pangkat teman-teman. Kita dapat peti pasukan khusus 2 dan 4000 diamond. Kita konfirmasi dan kita ambil hadiahnya sekarang teman-teman. Oke, sekali lagi di kesempatan kali ini teman-teman kita nggak akan belanja, kita simpan belanjanya di kesempatan selanjutnya. Oke, kita dapat Dragon of bintang 4 teman-teman, dan kita dapat juga senjata apa tadi bintang 3. Oke teman-teman, dan karena kita udah naik level, sekarang kita akan cobain si tag level 1 di bintang 6. Oke teman-teman, untuk si tag ini settingan yang saya pakai sebelumnya, settingan yang saya pakai tadi untuk famas ini kalian bisa stop dulu atau kalau kalian mau tiru. Kemudian di sini saya akan pakai settingan untuk AWP atau untuk sniper. Perbedaannya di sensitivitas aim saya lebih naikkan, dan di sensitivitas aim zoom di sekitaran 20-an. Kemudian akselerasi dan smart aim saya nonaktifkan. Oke teman-teman, kita langsung aja kita cari map buat sniper. Oke teman, dan kita udah dalam gamenya. Sekarang kita menggunakan sniper ya, kita menggunakan C-Tech bintang 6 teman-teman. Pastinya kita akan coba langsung aja test drive apakah enak dipakai teman-teman. Oh, ada orang di sana ya. Oke, one shoot one kill. Ada lagi di sana. Oke, diem aja teman-teman, enak banget. Itu ada lagi, turun ya. Oke, triple kill. Kita turun dulu. Iya, kita dapat lagi non chain killer.
Mantap jiwa. Saya tadi lihat ada dua loh yang turun naik dia kan, ada dua kan. Oke, bagus, teman saya udah matiin dia. Saya mau dibokong teman-teman sama mereka. Mereka udah tahu saya pakai AWP. Itu ada orang di situ. Oke, one shot one kill, chain killer. Kita lihat lagi apakah ada orang di sana ya. Di sini ada orang. Waduh, kurang umpat sih saya. Oke, enggak apa-apa, 5 kill 1 dead. Oke, satu di. Oke. Nah, dia ngumpet di situ ya. Dia masuk sekarang. Nongolnya dari sono. Nah, itu dia, kepalanya kelihatan. Itu di atas ada satu. Di atas ada dua sekarang. Aduh. Oke, dapat satu. Yo, kita cari lagi ayamnya. Oh, teman saya mati di sana ya. Kita cek apakah ada orang. Kayaknya kita spotnya lebih enak dari sini sekarang karena lawannya udah mau maju. Kita reload dulu teman-teman. Oke, bomnya mantap teman gue. Oke, kayaknya nggak ada musuh nih. Ini ada satu di sini. Ayo, nongol. Nah, itu di sana ada satu juga. Sekarang dia udah di samping sini. Oke, dia udah turun. Oke, kita keluar sekarang. Dia menghilang. Kita pisau nih. Mantap jiwa. Pisau Chris empu gandring. Kita pisau lagi. Enggak mati di pisau ya. Tebel dia ya. Oke, Chinese Luger. Dari manakah itu? Oh, udah sampai belakang saya, teman-teman. Haris S ya. Kita cek dulu. Oke, kita udah menang. Oke, teman-teman. Oke, kita udah naik pangkat juga, udah V2. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, teman-teman. By the way, saya udah diterima di Zeroan. Oke, dan ini adalah klien baru saya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin buat kalian semua yang ya tentunya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Nah, di video selanjutnya mungkin saya akan opening box aja karena kita udah di video kali ini kita udah main-main, kita udah nge-review senjata ya, teman-teman. Oke, saya Jai dari Jai TV Channel. Salam hormat buat kalian semua. Saya mohon pamit. Goodbye dan thanks for watching.